bilang nyampe ya maksudnya. Suruh Crispy ngantuk guys. Jadi kita tadi habis kegiatan, terus nanti ada kegiatan lagi. Jadi sambil menunggu kita menunggu. Di depan masjidnya lagi pak. Sini terang banget ya. Masnya bilang udah, makasih. Gimana? Enggak sih ya. Tahu. Enggak sih ya, Pax. Tahu. Kan kalau Bun. Lah, Chef Juna. Chef Juna jadi TikTok. Apa ini? Kok gini sih? Pokoknya aku gini. Pernah tahu sih. Kau satu gitu doang. Udah gak ada yang tinggal. Dadah. Waalaikumsalam. Kita jadinya nunggu jadwal yang selanjutnya guys. Iya. Dan masih lama. Jadinya jadinya kita membuka lapak ini. Tapi kan kita mukanya ngantuk ya guys. Iya. Jadinya kita begini. Jadi kalian yang harus mengirim tanda. Kain yang buat kita tidak ngantuk, canda guys. Gimana sih Crispy? Iya kayak gitu. Oh gini gitu. Tapi udah enteng ini nggak sama bisa. Dada, coba lepas. Nggak bisa pak. Udah. Di ini aja pak. Siapa tuh? Dah. Nanti Crispy juga mau serum, kamu juga mau serum. Nggak tahu deh nanti. HP-nya lagi di tas. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Iya. Nanti pengen beli. Kalian lagi ngapain? Sekarang hari apa? Sekarang hari apa sih? Hari Rabu tau. Aku tadi... Oh ya Rabu, gak jadi. Perubahan. Tadi pengen tidur tau. Ya cuman kita gak nemu tempatnya. Untuk tidur. Enak banget lagi rebahan. Enak banget sih lagi rebahan. Leh, bisa gak sih? Mau. Tumben kayak tahu bulat kalau SR tuh. Sangat mendadak. Baru kali ini yang mendadak kayaknya. Iya. Yeah. Sumpah. Perut aku merah. Udah minum merah, mau minum itu. Mau minum obat. Enggak, udah makan. Ntar dulu. Iya, kita berdua doang guys. Kita sisa berdua doang di sini. Gara-gara yang lain jadwalnya gak bantu. Ngereceh dong guys. Coba guys, bikin Crispy kipi-kipi ketawa. Ngereceh dong. Yang bisa bikin kita ketawa dapat tepuk tangan, dapat ketawa. Kak Cikanya udah pulang, weh. Iya, kita tadi bareng Cika cuman sekarang
jadwalnya menjadi beda. Aku nggak bisa gombal. Aku disuruh gombal. Aku tuh nggak bisa gombal ya. Kucing dong. Iya guys, kalau kita ngomong maskernya turun, nanti kita naikin lagi. Nanti turun lagi. Kalian mau ngapain? Kita mau ngapain? Iya. Kita mau ngobrol sama kalian. Iya. Tuh kids. Bapak kamu maling ya? Maling hatimu. Jago kan. Mertua merah tua. Kok mertua sih kok merah tua? Merah tua sama merah muda beda berapa tahun? Kayaknya beda berapa, Kak? 10 tahun. Padahal sebenarnya mereka enggak bersaudara, guys, cuma namanya aja mirip. Di situ hujan enggak? Enggak, mendung doang, mendung. Iya. Mendung doang. Lagi di kutub ya. Iya, kita lagi di kutub. Makanya kita pakai ginian. Crispy pernah mandi hujan enggak? Enggak. Padahal aku pengen tahu. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah, karena aku kalau hujan tuh biasanya pengennya rebahan mulu. Jadi tapi pengen. Tapi tetap aja. Waktu kecil enggak pernah. Enggak. Guys, Crispy enggak pernah. Pernahnya kehujanan. Kalau main hujan kan beda. Ya gak sih? Iya beda. Gimbot. Hah? Mana sih? Jadi sih pernah main gimbot gak? Gimbot yang kayak gini nih. Oh. Waktu itu Aji itu pernah bawa. Terus ada yang bisa dilipat juga. Oh. Yang kayak NDS. Yang mana? Yang kayak NDS. Iya. Oh, yang kayak buat main Mario itu, guys. Ya gak sih? Aku ke kampung halaman tapi lupa halaman berapa. Bagus, tingkatkan. Lucu, tingkatkan. Gak ada yang kangen sama Kak Gita. Ada yang kangen tuh. Ya udah kan ini udah showroom. Iya. Kalau kangen-kangen tuh PT. Iya, bener tuh. Christian tuh yang umurnya di bawah kalian lebih tahu. Tuh, kalau kangen PT, guys. Kangen aku doang kalau PT. Iya. Aku video call-nya tanggal 14 pas makan sari paling. Kamu? Iya. Kamu lucu banget. Aku tanggal 16. Tuh, guys. Kak Gita tanggal 14, aku tanggal 16. Kangen doang, PT kagak. Cakep. Gak tahu. Banyak nih yang bilang kayak gitu tau. Kangen-kangen tapi pas dicariin di PT gak ada. Tadi kakak mulainya jam berapa? Jam berapa, guys? Jam 5 ya? 5, setengah 6 bahkan setengah 6 belum, Kak? Setengah 5 lewat, hampir mau jam 5. Iya. Tuh ditanyain Crispy, Eren kok mati? Eren gak mati. Ini itu prank ya? Spoiler warning ya. Tapi di chapter
yang terbaru katanya si ZK mati. Nah, emang mati gara-gara dibunuh sama Levi. Kakak nonton gak sih sini? Tapi aku tuh, kok kenapa kok dibunuh? Ya karena jahat. Emang harusnya dibunuh dari awal tuh. Oh, mereka. Emang harusnya tuh dibunuh, cuman ya gitu. Ngerti gak? Iya. Aku mau nonton, cuman belum ketemu aku. Nonton dong. Panjang kan? Sekarang udah sampai mana? Sampai Maluku. Oh, nangen guys. Kasian banget. Sampai season 4 sih. Oh, season 4. Per seasonnya ada berapa itu? Di season 1 tuh ada 24 episode. Season 2 ada 12 atau 13 gitu. Terus season 3 ada 22 episode. Season 4 masih ongoing. Padahal di situs legal yang aku di situs legal yang main aku nonton gak ada. Cuman iya nonton aja. Belum ketemu aku. Iya sih, maksudnya sibuk juga kan ya kita. Februari. Iya tuh ceritanya agak berat. Kak Gita butuh logika. Gue kan kayaknya logika aja gak cukup deh guys. Harus teori-teorian. Harus melihat spoiler. Iya di Iki. Ini tuh bekas apa ya? Serutan. Serutan buat? Gak tau, tadi ada yang nonton kali. Tapi dia masih ada yang nonton. Ada yang pakai. Kita tadi udah makan guys. Kita udah sangat kenyang. Sekarang jadinya lapar. Kok jadinya lapar? Dia udah kenyang. Jadinya ngantuk. Iya. Buat minum Kristi. Iya buat minum. Betul. Lagi aja banyak cogan gak ada tato. Nonton dong Haikyuu. Udah selesai kan? Udah. Manganya juga udah selesai. Tapi endingnya. Endingnya gimana? Coba spoiler. Hah? Endingnya gimana? Ya mereka punya kehidupan masing-masing. Terus? Masa depannya ya itu time skip gitu. Kayak si ini gedenya jadi gitu. Oh, iya. Dari pemain voli dia tiba-tiba menjadi ada yang jadi mansi apa sih? Mansi. Sumpah ada guys, siapa ya waktu itu? Noya kan. Terus ada yang jadi YouTuber. Si ada yang jadi YouTuber. Iya, si Ken modern banget ini. Endingnya Sugawara nikah sama Halu. Canda. Sini lightning McQueen. Lightning mah petir weh. Udah kayak ending Kimetsu no. Kak Gita pernah nonton anime apa aja tuh ditanyain? Enggak ingat. Doraemon pernah enggak? Pernah. Emang itu Doraemon termasuk anime? Doraemon tuh termasuk anime kan ya? Saya kayak sih. Dari Jepang juga. Nonton. Shinchan nonton. Ya Toiba. Percayalah aku masih bisa melihat. Naruto nonton. Nonton Naruto. Aku nonton sampai yang terakhirnya bahkan. Di ini gak sih? Yang Boruto juga atau? Nonton yang awal-awal. Iya. Pengen nonton cuman Boruto ya?
banyak. Gak ada waktu aja sebenarnya. Iya, iya benar. Ujung-ujungnya kayak gak ketemu lagi waktunya. Avatar dong. Avatar. Avatar. Avatar Aang apa Avatar yang biru, guys? Avatar Aang. Dua-duanya aku pernah nonton. Aku pernah nonton yang biru, tapi udah lupa banget. Ada gamenya gak sih itu? Hah? Emang ada yang gamenya? Cerita aku ada. Ada gak sih, guys? Ada tahu, aku pernah mainin. Yang biru, atau... yang biru. Iya, yang biru. Orangnya biru dari atas sampai bawah. Ada tahu, ada kan? Ada gamenya. Ada, tuh ada di. Apa? Oh ada. Iya, ada. Aku nggak pernah tahu. Di PS2. Oh iya, iya kayaknya. Aku pernah main. Pokemon. Pokemon pernah nonton. Terus aku nonton yang filmnya itu yang live action nih. Ih, yang Pikachu-nya ternyata ayahnya. Hah? Iya. Maksudnya? Oh, ada film Pokemon yang live action, tapi yang main orang luar, orang barat. Iya pasti. Aku kayak. Guys, apa sih Pokemon yang live action yang pas kali kita ngomong Pikachu ayahnya terus aku kayak hah? Iya Pikachu-nya ternyata ayahnya. Ayah siapa? Ayahnya si yang temen pokok. Ayah. Guys, apa sih ya? Judulnya ayah? Judulnya apa nggak, ya? Dia ayah yang manusianya. Iya, jadi kak dia di. Ada aku kejedok yang ada iya kan sama banyak ada yang Pokemon namanya. Detektif Pikachu, iya, Detektif Pikachu yang Pikachu-nya jadi detektif. Hah? Ada cari di Google, cari tapi di Google. Tapi masa bukannya Pikachu bukan orang? Ada. Pikachu-nya kok, iya apa? Bukan orang, tapi endingnya tuh kayak dijelasin ternyata arwah bapaknya masuk di Pikachu. emang iya lucu tau kayak gemes deh tapi nggak tuh nonton tapi tipe apa gitu sih aku pikir wow udah lanjut nonton Teletubbies aja. Aku dulu nonton Teletubbies sama guys kecil. Kamu nonton nggak sih? Nonton dong. Pikachu itu sebenarnya Eren. Pantesan kecil banget. Ya? Aku rasa banget. Yuk Pikachu, yuk Rambi. Kan gak ngerti ya? Mana sih? Jadi... Kakak pernah nonton Serena? Pernah, tapi yang waktu kecil-kecil banget. Yang kita masih kecil, terus Serenanya masih kecil. Emang? Maksudnya? Emang ada yang versi gedenya? Ada, yang baru ini kan. Yang baru-baru. Yang udah lama, aku nontonnya yang udah lama banget. Yang petualangan Serena. Iya. Kan ada juga petualangan Serena yang baru. Emang iya? Iya. Bias kamu di Teletubbies ya? Bias. Bias aku yang... Aku dulu sukanya yang warna... Yang Yampo. Lala kuning ya? Lala kuning. Iya, kuning. Dia sih tetapi Sakamoto itu anime kocak. Coba sebutin nama Teletubbies. Winky Winky Dipsy Lala. Bentar, enggak salah. Stinky Winky Dipsy Lala. Bukan. Emang ada empat kan guys? Tinggi iya. Winky Teletubbies. Tinggi Winky Dipsy Lalapo. Emang ada empat kan? Tinggi Winky. Emang ada empat, kalian kan waktu itu pernah kan yang pakai hoodie Teletubbies? Oh iya, berempat. Iya cuma berempat. Emang cuma ada empat. Kok pada bilang Asep? Asep. Hai kak. Halo. Asep. Oh, kayaknya aku pernah lihat apa Asep itu member Teletubbies. Satunya Ma'il.
Mail kan member 48 group. Jangan dibaca. Ahmad Kurnia Jupri Endang. Series barat kapan nonton? Nonton beberapa. Apa? Banyak. Gak tau. Lupa. Kalau misalnya disebutin mungkin jadi ingat. Pernah main Digimon? Ih, kakak tau Digimon gak sih? Yang, aku suka mainin yang, tau. Yang pakai ini bukan? Hah? Apa tuh? Apa itu? Apaan itu? Yang apa ya? Yang kayak... Kayak Pokemon ya? Iya, kayak Pokemon. Seru tau. Dulu aku punya tahu Tamagotchi guys, tapi yang ngerawat jadinya bukan aku, ibu aku yang ngerawatin. Tamagotchi itu yang kecil kan? Iya, yang bulat kayak telur. Terus iya, nanti kita ngerawat yang ada di dalamnya. Iya. Kamu pernah nggak? Enggak, tapi aku mau dong. Ada lagi, ada yang dijual di mana sih? Mana? Di Maret. Di mana? Di Indo April. Enggak lah, di 12-12. Deket 7-11. Enggak, di... Oh. 12. Di 12-12. Krisi masih suka EXO gak sih? Aku masih, tapi lagi nontonnya lagi anime gitu. Jadi aku udah mulai masih ngikutin sih. Cuman ya gak kayak tiap hari. Kamu gak? Enggak kak, aku enek. Kayak udah enek. Kuliahnya gimana? Ya aku kepo sama kehidupan. Kamu kuliahnya gimana? Kita. Orang dia nanya kamu? Enggak. Tuh ada. Tuh, klipi kuliahnya gimana? Enggak. Kuliahnya gimana? Gitu. Jawab. Ya aku sih nggak IPK aja kayak materi kuliahnya tuh kayak gampang-gampang itu. Aku sih bisa semuanya. Kamu ngambil berapa KNS per semester? Apa tuh? Apa itu? Hah? Nggak tahu, kamu kan udah kuliah? 5. Dikit dong. Dikit? Apa sih itu? Uang? Apa sih? Nggak kayaknya, kelas. Pelajaran, iya, kelas. Emang harusnya berapa? Kakak berapa? 8-12. Kok banyak? Yaudah. Aku semester ini 12. Ya, semester kemarin 12. Paling banyak berapa? Paling banyak 12. Yaudah. Ya, aku 5. 5 pelajaran anak TK. Emang sebenarnya Krispy ini kuliahnya TK guys? Iya aku kuliah menjadi guru TK. Ada nggak? Ada PGTK. Apa itu? Oh, emang ada? Biasanya. Terus biasanya ngapain? Kita belajar ngajarin anak TK. Ngajarinnya gimana? Latihan kan nanti. Iya. Kita kan rumahnya jauh. Jadi gitu deh. Nanti kalau mau kesana kabarin aku kesana. Oke. Okay, nggak apa-apa. Ini gimana sih? Bentar, aku bisa. Bisa?
ya guys, aku juga udah nonton. Tadi ada yang nanyain kayaknya aku udah nonton YouTube-nya Mas. Oh my god, di YouTube-nya Mas. Kalau belum udah guys. Nonton apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang lihat cara aku enggak? Dicuri weh. Apanya? Ada yang nanyain sendalnya dicuri tahu. Kamu enggak lihat ya? Aku tadi lihat dicuri sama kucing. Kucingnya Kak Gita. Rizky pernah ikut camping pramuka enggak? Pernah dong. Seru weh. Di mana? Enggak sih, ada serunya sama ada enggak. Di mana camping? Di hatimu, di apa ya, di mana ya waktu itu, nggak tahu, aku di lupa. Cibubur. Iya, di Cibubur, biasanya di Cibubur ya. Ih, sumpah aku kayak nggak bisa tidur tau. Crispy bunda baby, bunda baby, nggak tahu bunda baby. Cibubur diaduk apa enggak? Diaduk. Udah ketemu sendalnya. Di mana ketemunya? Tuh kan dicuri sama kucingnya ini. Si Kak Gita. Oho, iya namanya Oho. Iya namanya Oho. Oho, Oho, ada di manapun. Oho, Oho, berbuat apapun. Sekarang sedang jatuh cinta. Oho, 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 Oho. Aku sampai sekarang gak bisa nemuin cara mengganti ini. Apa? Ini, ganti ini. Karakter. Oh, avatar. Iya, avatar. Kenapa nggak ketemu-temu? Ini caranya kayak nggak ada, tapi cuman yang standar gitu loh. Cuman yang bisa ganti rambutnya atau apa. Nggak bisa iya, jadi anjing atau jadi kucing ini, atau jadi... Kakak ke ini tahu, ke showroom kakak-kakak yang ada di Jepang. Oh. Atau nggak yang kayak katanya, kata mereka juga kayak ada yang di covernya tuh ada avatar. Terus... Iya, jadi kita kasih bintang nanti dapet. Oh, oke. Iya, cari di showroom lain gitu. Aku belum. Iya. Beli juga bisa. Crispy Kak Gita makan apa enaknya? Makan Kak Gita makan apa? Martabak. Iya. Makan apa ya? Makan sayuran. Hihihi. Biar sehat. Ganti apa kucing tuh katanya? Ganti apa kucing yuk kalau bisa. Jadi pengen martabak. Iya nih kakak ngomong. Kakak ngomong gitu sih. Tuh Kak Gita ditanyain mau avatarnya apa. Suka kalian dia ngapain. Aku maunya avatarnya yang ganteng. Biar itu. Sekalian cuci mata. Gak mau kucing. Biasanya Kak Gita kucing. Terserah kalian aja. Meong meong. Itu ada yang udah kucing tuh, banyak yang udah kucing. Kalian pengen jadi kucing apa guys? Koceng. Koceng. Koceng.
Kagita sorry, Kagita memang ganteng guys. Kesel tuh gara-gara kesel Leo gak sih? Benar. Bener sih kan nggak salah kan kalau kesel Leo kesel. Tapi nggak gitu juga. Jadi oho nurut. Ya aku pengen kucing tau kak. Tapi boleh sama mama kamu. Nggak tau. Coba bilang dulu. Tapi aku nggak bisa ngurusnya. Ya, aku tuh pengen kucing cuman kayak buat dilus-lus terus kayak buat ngejagain. Eh, demain. Beli boneka aja kucing. Terus kayak aku ajak ngomong gitu. Kayak. Iya kucing aku di rumah juga. Hai kucing, kamu apa kabar? Gitu. Terus dia kayak gerak-gerak gitu terus kayak. Boleh nggak? Tapi. Nggak tahu, tapi aku nggak bisa urusnya. Kamu minta urusin kompa kamu katanya atau harus, kamu katanya harus kakak kan? Mandi ya. Iya minta urusin kakak aku ada hamster satu di rumah ya. Jangan beli kucing kok punya hamster tapi dimakan cuma satu nggak tahu dan itu punya kakak aku tuh atau ke kafe kucing kamu pernah oh iya nggak pernah tapi aku pernah lewat kafe anjing tapi nggak pernah ke situ. Aku juga nggak pernah. Tapi itu maksudnya kayak kafe kucing atau kafe anjing itu maksudnya kita lagi makan terus dikelilingin anjing sama kucing gitu. Iya kali. Emang iya emang makanannya nggak diambil sama mereka? Enggak dong. Harusnya sih enggak atau mungkin kita makannya di tempat yang beda terus ada playground. Sama kucing. Kalau gitu aku datang bukan buat makan, aku cuma mainin kucingnya dong. Di pecel lele juga banyak kucingnya. Iya sih, cuman beda. Beda ya bun. Di pecel lele. Pecel lele tuh ada lelenya nggak? Ada. Oh iya. Iya, emang kamu nggak pernah beli makanan di pecel lele? Pernah. Maksudnya, tapi maksudnya di dalam pecelnya nggak ada lelenya kan? Ada. Iya. Jadi ada namanya pecel doang, ada pecel lele. Pecel lele itu nasi, yang lele sama nasi sama lalapan sama sambel. Oh my god. Kalau yang pecel doang ada sayur doang isinya. Sama bumbu kacang. Kayaknya aku cuma pernahnya pecel. Gak tahu deh aku. Nice crispy gak tau pecel lele. Hah? Tentang juga fokus. Enggak. Aduh, iPhone aku dari tadi nyolok-nyolok. Ini disco crispy joget crispy. Enggak sih guys, isinya. Enggak guys, aku tuh sering makan pecel, cuma pecel kan, ayam kita juga sering beliin buat makan. Iya, jadi aku tuh kalau beli pecel tuh biasanya dibeliin, bukan akunya yang aku pesan. Jadi kayak terus aku juga enggak tahu lele. Aku sering kan, aku sering lele. Ini. Sering lihat pecel lele sebenarnya. Cuman nggak tahu dia pernah makan kita pernah makan kita sering bikin kalau buat makan makan teater atau makan latihan kalau misalnya ada nasi kalau gitu mah aku nggak nyadar kalau aku makan lelenya. Terus waktu itu kadang kan suka ada yang lele kadang suka ada yang ayam kan, nah itu pecel namanya. Dari crispy kita belajar apa guys? Tahu nggak lele makanannya apa? Apa? Makanan lele, makanan ikan. Iya. Pisang hijau masih ingat gak Kis? Iya. Ingat? Nolak. Emang
Emang nge-lag gue? Emang nge-lag gue? Enggak kok. Yang lain lancar-lancar aja. Iya. Tadi apa? Pisang hijau. Pisang hijau kita juga pernah makan, inget gak? Iya. Di mana? Di situ. Di mana? Di situ. Waktu itu kita habis sirkus, terus pulangnya kita makan pisang hijau. Itu enak hijau banget, Kak. Iya. Itu enak es banget. Es pisang hijau. Eh, itu enak banget, guys. Es pisang hijau. Iya. Oh, tadi ngeliatnya, sekarang udah enggak. Oke. Gisri dari planet mana sih, bingung banget ya? Gak apa guys, biasa anak paut belum diajarin pakai lele. Tahu kok. Eh, tapi pisang hijau enak banget. Pisang hijau, iya enak, aku juga suka. Pengen lagi. Kamu suka ini gak? Suka sate padang gak? Suka. Waktu itu aku makan pisang hijaunya tuh aku gak beli, jadi bukan punya aku. Aku waktu itu makan punya siapa ya, nyobain gitu. Oh iya iya. Kayaknya punya Kak Baby deh, karena kan kamu duduknya sebelah Kak Baby. Iya, sebelah aku ya. Es batu enak. Enak. Sate padang yang gimana, crispy? Ya yang kayak gitu. Yang kayak gimana? Sate, tapi ya, ya sate padang. Iya kan? Iya. Bumbunya tuh bumbunya lebih kayak kental. Iya. Dan iya. Rasanya lebih agak ada pedas. Iya pedas kan, kayak kalau padang tuh pedas weh. Abangnya kayak kucing nangkep kucing. Nah iya. Es batu apa yang mungkin enak? Hah? Bedanya bedanya sate Padang sama sate Madura apa? Apa? Beda sate Madura sama sate Padang. Sate Madura tuh ada yang kecap, ada yang kacang, terus bumbunya kayak lebih ke manis. Kalau sate padang saya lebih ke gurih pedas. Oh. Kok jadi pengen sate? Sate apa yang bisa nyanyi? Oh, dagingnya juga beda. Ya, dagingnya juga beda. Beda yang jual. Nah, kalau sate padang tuh pakai sapi. Bakso kalau dibalik jadi bakso. Tumpah. Oskap. Jadi iya, tumpah. Tumpah. Ya coba lagi. Crispy juga. Crispy juga. Udah kan? Brightnessnya ini, Pak. Brightnessnya. Ternyata aku gak pakai. Udah kan? Hey. Udah. Sebenarnya kita ada makanan guys nih, cuman kita nggak bisa buka masker karena kita jelek. Karena kita dalam keadaan malah.
menenggelamkan kita. Ya udah nggak apa-apa. Ketahuan nge-hack wifi itu enggak? Enggak guys. Kita lagi di tempat kita. Yang lain kemana? Percaya enggak kita di sini berdua doang? Enggak, kita berdua doang. Iya. Poni aku tiba-tiba. Iya, jadi kita berdua doang. Hilang. Makanya kan tidak ada berisik, tidak ada gerang-gerangan. Gerang. Hati-hati di belakang enggak sih? Oh, ada pintu. Iya. Kalian gak makan sempol? Udah, kemarin ya, iya. Kita sepedahan. Ih, sumpah itu kocak banget sih kayak kemarin. Jadi kemarin tuh kita kan naik sepeda. Tapi sepedanya cuma ada dua. Iya, jadi padahal aku misalnya tiga kan aku bisa diboncengin kan ya. Jadi tuh kemarin tuh sepedanya yang satu yang di aku naik sama Kak Cika itu yang ada boncengannya, rodanya itu iya ada boncengannya, terus rodanya kempes ya Kak? Iya kempes. Iya kempes, jadi pas kita jalan tuh ada banyak orang kayak kempes tuh gitu. Terus akhirnya ya udahlah masih bisa, tapi sepeda yang diiniin sama Kak Eli sama Kak Gita itu tuh gak ada boncengannya guys. Jadi apakah kalian mempertanyakan bagaimana cara duduknya itu tuh? Ya tanyakan saja kepada Kak Gita. Aku jadinya duduk di depan. Di kayak kan kalau stang kan kayak gitu. Sepeda kan ada jarak antara stang dan depan duduknya. Aku di sini. Jarak si. Antara stang ya, sama tempat kursinya gitu kan ya. Jadi kayak iya udah duduknya ini kursi kan kayak gitu. Dan ini kayak stangnya gitu, terus duduknya di sini. Sakit banget itu pasti, keras gitu loh. Terus aku oh, ya, kayak di bar kocak banget. Terus ganti-gantian kemarin apa yang bawa sepedanya itu tuh Kak Eli kemarin. Terus ya yeah. Ganti-gantian kocak deh. Kristi belum bisa naik sepeda guys, kamu belajar harusnya Kristi. Ayo belajar. Tapi minta beliin sepeda yang roda 3. Yaudah kalau di showroom ini ayo ajarin aku naik sepeda. Enggak. Ya udah. Yeay. Kan nanti kita masih belum tahu jam berapa. Iya. Yaudah guys, aku abis ini mau belajar sepeda. Tapi harusnya kamu belajar dari yang rodanya 4 dulu. Eh kalau roda aku bisa. Roda 3 juga aku bisa. Nanti dicopot satu-satu. Ih, motor aku ekornya. Bisa tahu. Ya udah sama, sepeda juga tinggal. Tapi kalau sepeda tuh harus menjaga keseimbangan. Ya motor juga. Ya tapi beda. Beda. Roda 4 mah mobil tuh benar. Ada kok sepeda roda 4 yang didorong dari belakang sama mamanya buat anak umur 3 tahun. Kalau mau beli sayur kan mamanya. Eh Kristi belajar sepeda roda 1 aja mana bisa weh. Sirkus kah? Iya, semua sirkus kah kita. Motor sama sepeda sama. Ih beda. Sama sih, tapi beda. Motor apa rodanya lebih gede. Kalau sepeda tuh tipis guys, jadi oleng dikit jatuh. Ini jangan oleng-oleng. Nggak canda guys, nggak boleh okay. Oleng tuh guys kata Crispy, nggak apa-apa oleng yang penting adil. Crispy belajar bawa helikopter aja. Nanti Krisi belum pernah ngerasain jungkir balik. Ih pernah. Jungkir balik dari sepeda maksudnya. Oh. Hah? Kenapa itu? Jatuh biasa. Ada batu di depan. Kali gak ngeliat. Jatuhnya gini dong. Iya,
gitu. Keren weh. Enggak keren sih enggak maksudnya. Kalau kenal pernah. Bisa standing gak sebenarnya? Maksudnya? Standing tuh begini yang diangkat. Crispy bisa naik motor. Gak bisa, Crispy gak bisa aku naik motor. Maaf aku receh banget tapi kayak motor. Monitor. Guys, ini ngakut. Crispy belum pernah ngerasain tram pakai sendal. Udah kemarin tau kemarin. Jadi kan aku boncengin dia kan, terus kayak emang tramnya nggak pakem, terus iya, dia kayak ngelam pakai. Iya, terus aku kayak, oh, udahlah kak, kita jalan aja kak. Karena aku gitu naiknya jalannya tanjakan. Iya. Crispy pernah nyebur got nggak? Aku dulu pernah tuh pas lagi main sepeda. Emang iya? Sama sepedanya masuk. Terus gimana kak? Itu gede banget, segede sepeda. Waktu kecil masih sepeda roda 3. Segede gitu. Terus yang bantuin siapa? Ya, ibu aku. Kakak, ininya sendiri maksudnya? Apanya? Ininya sendiri? Enggak, waktu masih kecil ada ibu aku. Oh. Kalau ini dimatiin gimana? Ini mau siapa? Ambil aja kak, ini yang masuk. Dah guys. Ini punya siapa? Punya aku, ambil aja. Itu aku ayam. Ya. Ini mama masuk. Kamu ambil aja kak. Nah, kita tadi masih harus di mute kalian. Oh ini ya? Ini apa? Ya, untuk aku mau nggak? Nggak boleh mendengar. Nggak apa-apa. Nah, makasih ya soal. Kamu pasti bisa, kamu cicip. Sini kafe ini. No. Why? Mau kemana? No. Why? Where are you going? Go home. Ya, dadah. Ya. Oh iya sih, kalian kayak apa? Kayak apa? Kita kayak banget makan situ. Wow. 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 Ciu kan? Ayo terbang. Guys, ayo happy mo. Tahu nggak Eka? Tahu. Tahu lagi. Jadi diri sendiri. Jangan. Itu masih tahu.
yang ini itu. Ih jahat banget, lagu siapa itu? Lagu... Ih dia gak tau dibully. Kak Gita terbully. Gita lagu pernah denger, cuman aku tuh gak peduli. Kak Gita terbully gitu. Parah gitu. Tahu apa? Itu. Kamu mau bahas ini? Kita nyanyi lagu apa ya? Bergandengan tangan dalam kasih. Lagu sekolah minggu. Iya. Aku langsung suap. Ambil aja kak, sumpah. Tapi ini apaan sih? Mushroom. Jadi deh. Kalau ini mau chicken. Si kamu lihat kok. Enggak. Kok bukan mau dia namanya apa di sini ya? Di kontak aku. Mau di satu. Lain habis ini. Tadi kita habis dari situ. Terus yeah. Nanti ada latihan lagi. Yeah. Where's my headphone? Kau Gracia. Ntar mau bareng. Yuk. Bosan nih ngapain aku? Turun juga apa ya aku? Bosan dah. Asadeo. Thank you. Jacket. Aku taruh dulu sih ya. Thank you, Dea. Mulai rame ya Bu, dia mulai rame nih. Udah selesai. Asadel. Is crunchy sama kan? Azizi. Mana Azizi? Azizi. Gimana sih Zip? Dede, kocak oh Dede. Azizi is upstairs. It's up. Zee, come here. Zee, come here. Bye, Adele. Bye. Oh, apa lagi show? Not me. Siapa? Outside. Not me. Crispy. Di tadi? Iya. Demi apa sih? Nggak tahu. Win. Demi apa sih? Kita coba aja kali ya. Tahu nggak? Ya udah nyalain aja. Belum selesai. Oh. Mau ambil minum. Nanti mau bareng. Kayak aku telat deh. Kayak aku lama. Cisani sangat cantik. Kenapa sih ngomongnya gitu? Kita dari kemarin nguji Cisani. Kita selalu liat Cisani kayak. Tuh men, cikamu pake baju ungu. Bagus. Kamu bukannya punya ini juga ya? Enggak. Hai all, hari ini aku pakai baju ungu, sangat tumben. Tapi ini baju ungu yang biasanya Kak Gracia pakai. Warnanya baju ungu. Iya. Kak Gracia sering. Tumben ya, makanya sering banget. Hai all. Kalian ngapain guys? Kalian ya? Jorong kali ya? Sejam lumayan gak sih? Ayo cinggres. Ini jam berapa ya? Masih jam... Ini gak bisa dipencet. Kalian apa ya? Jam 6. Oh, ini pas sama Gracia ya? Iya, bisa coba. Kamu cekan. Jam 6. Kalian latihan. Cisani latihan? Iya. Kamu enggak? Latihan juga. Sama. Cisani latihan jam 7. Jam 9. Oh iya. Aku jam 8. Iya, jam 8. Nanti sekalian. Semangat. Mau pegang. Aku pergi dulu ya. Dadah, semangat. Bye. Kiki mau duduk. Ini ada kursi, aku kesini aja. Oke.
Ya Cici jangan berdiri. Berdiri. Kagre kedinginan aku. Iya sama aku juga kedinginan. Apa dingin banget tadi? Pakai tangan dari atas. Di atas dingin. Tuh. Padahal di atas tadi AC-nya cuman 27-28. Itu dari siapa yang pesen sini? Gita. Aku mau enggak? Ambil aja, Cik. Cik mau. Saya enggak apa-apa. Ini jamur ya? Pasti pedas ya? Nenek. Cuman bakal 3 Cik. Enggak pedas-pedas banget sih, Cik, kayaknya. Kayaknya enggak pedas. Iya. Enggak pedas sih. Pedas punya crispy. Aku dapat 14.48. 14 jam 48 menit. Ah, dikira udah 4 jamnya. Maksudnya udah 14 jam 48 menit. Kok bisa di bulan ini? Ya, serius tuh. Ini baru lihat. Keren. Wah, tapi terus itu enggak apa-apa, aku makan. Iya. Makan aja, Cici, Kagre. Makan aja. Aku mau makan ini. Hotdog, siapa mau? Aku mau ngetin dulu. Enggak. Terima kasih. Aku mau ngerti. Tak apa. Aku showroomnya baru ini, bulan ini. Baru sekali. Tapi ya, ini punya di sini. Iya. Oke, mati. Kamu juga mau itu? Kamu juga mau seru? Aku ngomong, aku ngetik iya jadi dua. Jua? Iya. Jua. Aku tidak mengerti. Udah belum sih? Ini mau baca kayaknya kuota aku habis deh. Enggak. Udah, mau bacain. Ih, kuota aku tinggal 2. Masih banyak. Tapi sampai tanggal ya masih tinggal dikit. Iya, tinggal dikit we. Ya udah nanti beli lagi. Itu pulsanya masih banyak. Pulsa apa? Pulsanya ini apa? Ini. Iya. Enggak tahu. Oh, itu pulsa. Aku ya, bukan. Jadi itu tadi. Eh, aku enggak tahu ini apa. Hehe. Karena hehe. Karena hehe. Nya. Arigato. Ya, ya. Ini sangnya. Arigato. Sorry. Ya, arigato. Astaga. Ini sangnya. Arigato. Ya. Ya. Kita mau absen dulu, guys. Ya. Ih, lucu banget kayak gambar kura-kura ini. Iya.
di nomor 1 ada Kak Aji, Aje, Aji. Hai Kak, terus ada Kak, enggak ada namanya. Nomor 2 ada Kak Riku, ada Kak Ben, ada Kak John, Kak Rami, ada Kak Fikar, ada Kak Sarah, 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 oh, Sarah, Sarahnya Tamara, ya cikunya lagi nggak di sini. Terkadang ada kelurahan, ada kecamatan nggak, terus ada Kak Rediansyah, ada Kak El, ada Kak Aryo, ada Kak Alip, ada Kak Cesya, Kak Mucon, Mucon. Ada Kak Dani, ada Kak Rama, ada Kak JK, Kak Ari, Kak Poyoyo, Kak Yu, Kak Iqbal. Kehidupan, hai kehidupan. Sepertinya HP aku baterainya udah mau habis deh guys. Jadinya ya, dadah ya. Ya, ya. Jadinya harus kita harus bye bye. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton gabutan. Iya, makasih juga gifnya. Makasih sudah mengajari Crispy Kipi Kipi tentang pecel lele. Kak, kita jadi belajar sepeda enggak? Ya udah, ayo. Crispy enggak tahu pecel lele, Ci. Tahu, tapi masa sih? Heeh. Padahal kita kan sering makan kan. Oh. Dapat itu kan kalau misalnya ada makanan. Iya, iya. Crispy enggak tahu pecel lele. Oh my god. Dia kirain pecel lele pecel yang sayur. Oh, tapi kalau emang aku juga baru tahu ya kalau di Jakarta ini masih lagi sih. Masih. Aku baru tahu kalau di Jakarta pecel lele itu ternyata masih sama pecel lele. Lele. Iya. Iya. Kalau iya, di Jawa tuh itu masuk. Kalau di Jogja tuh pecelnya pecel sayur. Iya, pecel sayur. Yang pakai iya, kacang. Iya, pakai iya, kacang. Cuma kalau di sini pecel itu oh, pecel itu nasi. Oh, oh. Jadi kayak nasi sama ayam tuh ya pecel. Iya, iya, oh, pecel nasi. Oh, nasi ayam, ayam gitu. Bilang ada yang pecel sayur, oh, ada yang pecel doang, ada yang pecel lele. Pecel yang nasi sama lele itu pecel lele. Iya, oh, nasi lele namanya. Nasi lele. Ih, pernah guys. Emang gitu sering makan. Pernah. Pernah. Dadah guys. Dadah. Bye. Dadah. Terima kasih dadah. Pecel lele. Terima kasih guys. Terima kasih pecel lele. Aku mau belajar sepeda.